tadi yang saya sampaikan, di sini kita lihat banyak para pelanggan kita yang mempunyai space social distancing. Tak begitu ramai orang yang kita benarkan masuk sekaligus. Dan ini membenarkan social distancing yang kita sampaikan tadi. Tapi ini harus kita teruskan jalan perjalanan ini. Kalau kita lihat terus. Di mana kita lihat misalnya bahagian daging dan juga ayam. Kita ada jarak untuk kita berikan kepada customer kita. Makanya tadi, kalau perlu, boleh juga belanja melalui personal shopper seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Lagi yang saya pernah sampaikan, telur menjadi salah satu barang esensial kita, khususnya saat-saat seperti ini. Ini menunjukkan walaupun sekarang sudah jam 7.15, kita di AU2 Kampang Utara masih lagi ada telur yang dijual untuk semua para pelanggan kita. Tapi harapan saya setiap pelanggan tak payahlah beli banyak-banyak, kerana ini untuk kita boleh dapatkan untuk semua pelanggan-pelanggan kita yang lain. Terima kasih.